Siti Khadijah ini mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anna Jibril kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Khadijah. Ini kemarin juga sudah kita sampaikan bahwa ketika itu Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah itu datang Khadijah, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadi Khadijah. Terus Nabi mengatakan, ya Jibril ini Khadijah, cuman Khadijah enggak bisa lihat. Terus faqala aqri'uha salam min rabbiha Muhammad sampaikanlah kepada istrimu Khadijah salam dari Tuhan kita Allah dan dari aku Jibril. Itu kemuliaan sampai dapat salam, salam kirim salam dari Allah dan juga mendapatkan salam khusus juga dari malaikat malaikat Jibril. Subhanallah. Nah, terus kita bahas lagi tentang apa? buka tentang Siti Khadijah ini yaitu di antaranya Siti Khadijah ini tinggal bersama Nabi, hidup bersama Nabi ini berapa bulan, berapa minggu atau berapa tahun? Diriwayatkan di sini Lam yatazawwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Khadijah hatta matat. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menikah lagi setelah menikah dengan Siti Khadijah sampai wafatnya Siti Khadijah. Jadi setelah Sayyidah Khadijah wafat, baru Nabi itu terus menikah menikah lagi. Selama hidup bersama dengan Sayyidah Khadijah, Nabi Muhammad tidak diperintahkan oleh Allah yaitu untuk menjalankan poligami atau menikah menikah lagi. tinggal di situ yaitu 24 tahun Rumah tangga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu 24 tahun dan sekian bulan. 24 tahun, sekian-sekian ya, bulan. Lalu apalagi kemuliaan Siti Khadijah ini? Di antaranya Siti Khadijah ini e, diberikan kabar gembira bahwa beliau itu dibangunkan istana di surga yang terbuat dari mutiara-mutiara. Terbuat dari emas, perak, dan mutiara.